Ini kalah yang pink, ini yang kalah hitam nih. Nggak bisa dingin dia. Ditanam di Indonesia bisa. Ini kan bunga musim panas. Berangkat deh. Tanaman gantung. Ini udah tahun ketiga apa aku rawat ya? Halo. Hai semuanya, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Kita mau kasih lihat keadaan teras kita di musim gugur, mumpung gak hujan nih, udah banyak daun-daun pada rontok. Ikuti video kita sampai selesai. Nah ini udah kupangkas deh. Oh, geranium hybrid Stocknable ya, dia tahan dingin. Stocknable namanya, tahan dingin. Nah ini nanti dibongkarin, ini bunga musim panas, semuanya dibongkarin ya. Ini kembang sungsang gloriosa dibongkar. Terus dahlia-dahlia dibongkar. Cabai dibongkar. Nih, ini umbinya taruh di gudang bawah tanah. Dahlia juga, kala, gladiol. Ngomong apaan sih? Enggak, aku nggak mau potong rumput lagi. Udah pendek ya, tapi yang sebelah sini kan bukan punya kita. Punya kita yang ada ini, batas teras kita yang ada tanaman pembatasnya ini. Yang sebelah sana punya sama-sama. Ini kan 10 keluarga tinggal di sini. Tuh daun-daunnya udah pada rontok, daun dari pohon maple situ. Lisa ngapain? Sayang. Oh, di ngambil jamur. Iya, kalau udah lembab, musim gugur gini banyak jamur numbuh. Coba kasih unjuk. Sini kasih lihat. Sini coba kasih lihat. Sini kasih lihat. Tadi aku nyoba nggak bisa lagi. Padahal dulu lagi aku kecil sama remaja, aku bolak-balik pakai ini skipping nih, tali loncat. Tadi aku nyoba nggak bisa lagi, keberatan badan. Dia baru pakai deh latihan. Ya udah, ada kotorannya itu katanya, landak. Ya udah masukin situ semuanya. Ya. Ini udah harus dibongkarin semua nih. Tomat nggak bisa, cabe kedinginan. Tuh daunnya udah pada rontok. Nah ini lihat geraniumku juga ntar. Ini ku buang. Aku nggak suka yang begini nih. Dia nggak rimbun membentuk bola begitu. Tahun depan ku beli lagi. Ku beli online. Biasanya tiap tahun aku beli online. Kenapa? Kenapa? Diomelin. Kenapa? Di rumah. Bukannya di rumah sakit. Di rumah sakit itu orang sebelah. Ya udah main lagi sono. Asal nggak berisik lagi, udah nggak jam tenang. Asin nik meror wasait. Bolehlah ribut anak kecil. Oh, udah bisa dia sekali. Nah, ini nanti aku mau bongkar nih kalanya. Ini kala yang pink, ini yang kala hitam nih. Nggak bisa dingin dia. Ditanam di Indonesia bisa. Ini kan bunga musim panas. Di Indonesia mah nggak usah dibongkar-bongkar ya. Sedap malam juga mau kubongkar. Nih bunga lili ntar ku tanam ulang terus taruh di greenhouse. Dia juga nggak tahan dingin ini. Bunga lilinya. Kalau petunia dibuang. Moss rose ini taruh greenhouse. Kalau ada bijinya sih tahun depan ditaburin lagi. Kena suhu minus mah bakal mati moss rose. Sayang banget ya. Banyak yang dibuangin. Lihat deh. Cakep banget deh. Tanaman gantungnya. Ini udah tahun ketiga apa aku rawat ya. Belinya waktu itu kecil. Iya, dibuang aja. Terus buang ke tempat sampah organik. Nah ini kalau ditaruh di tanah dia numbuh akarnya, bisa dipisah-pisah deh. Tuh satu lagi yang ini. Kalau mau diperbanyak. Ya, pakai sistem semi hidroponik, rawatnya di bawahnya ada airnya. Soalnya dia kalau kekeringan layu. Ya udah buang ke tempat sampah. Cabeku. Mama, kita main kita. Main ki.
was weggeflogen. Und hier ist eine winzige Karotte. Karotte? Ja, winzige Karotte. Oh, hier numbu. Aku regrow. Ini regrow pore numbu. Regrow wortel. Tapi nanti dia ada benihnya ya, bukan dapetin wortel lagi. Ini aku lagi membesarkan umbinya. Benny. Udah selesai mainnya katanya. Keringetan. Keringetan katanya. Ya udah. Keringetan. Emang kau main juga? Sone, mana ada sone? Mana ada matahari musim gugur? Ini tadi aku goreng kerupuk untuk ketiga kalinya. Ini kerupuk tempe baru tadi ku goreng. Kerupuk udang si Lisa suka sama bapaknya. Kalau kerupuk, ini Lisa juga suka nih. Kerupuk apa rengginang? Ini buat aku doang kerupuk mie. Aku bingung ada yang gede, ada yang kecil. Bener-bener deh karena pakai kompor induksi gitu. Kadang panas, kadang turun. Jadinya goreng kerupuk juga nggak bagus.